أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الإمام Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini kita berada pada pagi tanggal 17 Ramadan 1440 Hijrah. Kita berdoa pada Allah Ta'ala segala amal soleh yang kita kerjakan daripada puasa as-siyam, daripada ibadah al-qiyam, begitu juga dengan sedekah dan lain-lain yang telah kita lakukan sebelum ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala agar terus diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita istiqamah dan ada kemahuan yang cukup tinggi untuk kita mengejar segala fadilat yang masih ada dalam bulan Ramadan selagi belum habis bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi pada 10 hari yang terakhir yang Nabi SAW sebut, iltamisu laylatal qadri fil witri fil ashril awakhiri min Ramadan. Intailah, usahakan bersungguh-sungguh untuk mendapat Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil daripada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala dengan Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat 185 suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahr ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir al-ayat. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, sifatnya sebagai petunjuk kepada sekalian manusia dan keterangan-keterangan daripada petunjuk serta pembeza di antara yang hak dan juga yang batil. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tokoh tafsir mazhab Syafi'i, meninggal pada tahun 606 Hijrah. Dalam tafsir beliau, tafsir Al-Kabir atau disebut sebagai Mafatih Al-Ghaib, telah menyebut bulan Ramadan telah menjadi mulia
sehingga disebut di dalam Al-Quran hanya kerana satu sebab, iaitu Allah Ta'ala telah memilih bulan Ramadan sebagai masa yang diturunkan Al-Quran padanya. Yang mulianya adalah Al-Quran, tetapi masa yang dipilih itu bulan Ramadan untuk diturunkan Al-Quran, maka Ramadan pun menjadi mulia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sungguh kita tak berjumpa nama bulan lain yang disebut dalam Al-Quran. Sebut dalam Al-Quran ini maksudnya dia akan kekal. Tuan-tuan, kita akan baca sehinggalah hari kiamat. Bulan Muharram tidak disebut dalam Al-Quran. Bulan Safar tidak disebut dalam Al-Quran. Rabi'ul Awal tidak disebut dalam Al-Quran. Bulan Mei lagi tak ada, tuan-tuan sekalian. Tetapi Ramadan disebut dan diabadikan dalam Al-Quran hanya kerana Al-Quran Allah Ta'ala telah pilih masa penurunannya adalah pada bulan Ramadan. Imam Fakhruddin Ar-Razi seterusnya menyatakan, maka kita manusia yang berakal mukallaf hanya akan mendapat kemuliaan apabila bersama dengan Al-Quran. Tidak ada jalan lain. Maka tuan-tuan dan puan-puan, usahakan bersungguh-sungguh untuk kita sama ada memperbanyakkan Al-Quran, memperbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan menghafaz Al-Quran, memperbanyakkan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga dengan kita mengamalkan isi kandung ayat Al-Quran. Sekurang-kurangnya yang paling rendah adalah membaca Al-Quran. Kita dengar Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Umamah bin Al-Bahili. Umamah Al-Bahili. Yang ini dalam Sahih Muslim. Perkataan Nabi SAW ialah, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah kalian semua Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari akhirat nanti syafi'an, pemberi syafa'at li ashabih, kepada tuannya. Ashabih kat situ qari'ih, iaitu yang membacanya. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya membaca Al-Quran itu cukup penting untuk dapat fadilat. Sebagaimana yang Nabi sebutkan, Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti syafi'an, sebagai pemberi syafa'at. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, membaca Al-Quran itu, Masya Allah, Allah Ta'ala berikan ganjaran dan pahala membaca Al-Quran itu, Masya Allah, adalah sebagai satu ibadah. Al-Imam As-Suyuti meninggal pada tahun 911 Hijrah dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, menyebut sifat Al-Quran dalam ketika mendefinisikan Al-Quran, kalamullah, firman-firman Allah Ta'ala, al-munazzal ala Rasulillah, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawati, dikira sebagai ibadah dengan membacanya. Baca Al-Quran dikira sebagai ibadah. Apabila disebut ibadah, maknanya tuan-tuan, kita akan dapat ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bacaan Al-Quran ini bukan dikira berdasar pahalanya berdasarkan kepada muka surat.
bacaan Al-Quran ini tidak dikira fadilatnya berdasarkan kepada ayat ataupun perkataan, tetapi ia dikira berdasarkan kepada setiap huruf yang dibaca. Ini tuan-tuan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah kana lahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amthaliha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Al-Quran, baginya satu kebajikan. Nilai satu kebajikan itu adalah 10 kali ganda. Kemudian Nabi huraikan lagi, "Aku tidak menyatakan, aku tidak menyebut alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf." Maknanya membaca alif lam mim itu sudah dikira 3 huruf, dan kalau kita nak darab, darablah dengan 10 berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan baca pendek sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Tak berapa berbaloi tuan-tuan sekalian. Tajakkan sikit lagi satu muka surat. Lajakkan lagi sehingga satu makra. Lajakkan lagi sehingga satu juzuk. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Al-Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, ini bukan sahabat Nabi, generasi kemudian, meninggal tahun 204 Hijrah. Jadi sahabat lagi, Masya Allah, kalau kita baca sirah mereka dalam cerita bab membaca Al-Quran ini, tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i yang kemudian ini pun kita baca catatan daripada kawan-kawan Al-Imam Asy-Syafi'i yang hidup sezaman dengan beliau, menyatakan bahawa orang alim yang kami kenal banyak baca Al-Quran adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Bulan Ramadan sahaja khatam sebanyak 60 kali. 60. Tuan-tuan kat masjid ni buat tadarus khatam berapa kali? Lima puluh. Sekali tak? Sekali dan dapat kain pelikat. Masjid lain lah, masjid lain. Rasa-rasa kalau Imam Syafi'i dapat kain pelikat juga tuan-tuan sekalian, 60 lah, 60 lah eh. Tak apalah ganjaran dunia itu tuan-tuan sekalian, tak apa. Tetapi cuba bayangkan dengan bilangan huruf yang dibaca banyak kali, dan tidak disyaratkan untuk mendapat fadilat tersebut kita faham apa yang kita baca. Tidak disyaratkan. Satu-satunya perkara yang kita baca tak faham tapi dapat pahala Al-Quran, kerana dia adalah ibadah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan pada bulan Ramadan pula kita membacanya, yang Nabi SAW sebut pada bulan Ramadan, ibadah puasa pada bulan Ramadan ini pula pahalanya tidak ikut gandaan biasa. Hadis Qudsi, Nabi kata Allah Ta'ala berfirman, "Kullu amal ibni Adama yudha'af. Al-hasanatu ashru amthaliha ila 700 dha'fin illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yad'a shahwatahu wa aklahu min ajli." Semua amalan anak Adam akan dilipat gandakan, satu kebajikan sama dengan 10 kali ganda
ke daripada 10 sehingga 700 kali ganda. 10 sehingga 700. Al-hasanatu bi'ashri al-hasanatu ashratu amthaliha ila 700 dha'fin sehingga 700 kali ganda. Kita baca hadis yang lain, solat berjemaah tafdulu min solatil fadhi bi 27 darajah wa fi riwayatin bi 25 darajah. Solat berjemaah itu lebih afdal daripada solat seorang diri dengan gandaan 27 darjat ataupun dalam riwayat lain menyebut 25 gandaan. Dalam satu hadis yang tidak kuat tetapi nak ambil angka dhaif, para ulama menyebut sebahagian besar, iaitu dalam peristiwa Al-Isra dan Mi'raj, Nabi melihat satu tulisan di atas pintu syurga yang menyebut siapa yang bagi pinjam kepada kawannya maka pahalanya 18 kali ganda. 18, ada 10, ada 18, ada 25, ada 27. Yang 700 disebut secara jelas di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang infakkan hartanya di jalan Allah seumpama satu biji benih mengeluarkan 7 tangkai, setiap tangkai keluarkan 100 biji benih yang lain, 700. Para ulama menyebut hadis kudsi tadi, semua amalan anak Adam akan digandakan 10 sehingga 700 kecuali puasa. Maknanya kalau kita solat, kalau kita keluarkan zakat, kalau kita haji dan umrah, kalau kita bersedekah dan seumpamanya, inilah dia fadilat dan ganjaran 10 sehingga 700. Dan dalam hadis kudsi ini ada pengecualian, al-istithna illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa ini akhirnya maksudnya apa? Para ulama menyatakan kalau ibadah lain selain daripada puasa 10 sehingga 700, maka ibadah puasa 10 sehingga tidak ada had maksimum. Itu maksudnya. Tuan-tuan sedang melakukan ibadah yang pahalanya tidak ada had maksimum, ditambah dengan membaca Al-Quran. Baca pula ditambah dengan tadabbur. Selepas tadabbur pula, kita gagahkan diri kita untuk menghafaz beberapa ayat Al-Quran. Itu fadilat yang lain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu, ini yang Nabi kata, memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Cuma sebahagian para ulama kata, baca sahaja tidak akan jadi. Belum. Mestilah baca campur dengan amal. Ini paling penting. Baca campur dengan amal. Ini berdasarkan kepada riwayat yang lain daripada Nabi SAW, juga di dalam Sahih Muslim, yu'ta bil Qur'an yawmal qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bih. Akan datang, didatangkan kepadanya Al-Quran, kepada siapa? Ahlinya. Sama dengan hadis yang pertama, syafi'an li ashabih, pembacanya, tuannya. Kat sini Nabi kata pula li ahlih, untuk ahlinya, iaitu yang sentiasa membaca dengan sifat yang lain, alladzina kanu ya'maluna bih, iaitu orang-orang yang mengamalkannya. Ini syarat yang lain. Para ulama kata gabung dua hadis Nabi SAW. Dia kena hati-hati nak dapatkan satu kesimpulan. Bila baca hadis, bila baca Al-Quran, bukan senang. SOP-nya ada, kumpul hadis yang berkaitan,
barulah kita akan boleh buat kesimpulan. Sebagai contoh, dalam hukum fiqh berbekam al-hijamah, kalau kita berjumpa dengan hadis Nabi SAW yang pertama, kita akan buat kesimpulan batal. Jumpa hadis satu lagi, riwayat yang lain, Nabi SAW berbekam dan teruskan puasa, kita akan buat kesimpulan hukum tak batal. Jadi kalau orang tanya, batal ke tak, Ustaz? Kalau kita hanya ambil satu hadis, kita kata batal. Esok orang tanya, jumpa hadis kedua, tak batal. Kalau orang yang tanya lain-lain, tak apa. Orang yang tanya sama hari ini kata batal. Esok kata tak batal. Sebenarnya batal ke tak? Contoh. Ada kaedahnya di antara satu hadis dengan hadis yang lain, ataupun ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Kalau tak, dia akan jadi celaru terpastian. Sama juga dengan bulan Ramadan ni, ada orang kongsikan hadis terjemahan hadis Nabi SAW. Apabila kalian tengah bersahur kemudian berkumandang azan subuh, dia kata teruskan makan. Best juga tu. Kita pun semak hadis itu. Matannya macam mana? Hukum fiqahnya macam mana? Lalu kita berjumpa dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u 'ala yadayhi fala yad'u hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang daripada kamu mendengar azan, an-nidaa itu adalah azan, wal ina'u 'ala yadayhi, dan bekas minuman ada di tangannya, bekas al-ina' 'ala yadayhi, Nabi kata fala yad'u, jangan letak bekas minuman itu, hatta yaqdi hajatahu minhu, sehinggalah dia menunaikan hajatnya daripada bekas minuman itu. Kalau bekas minuman, hajatnya apa? Minum. Kalau bekas makanan, hajatnya apa? Makan. Baik. Al-Imam An-Nawawi, tokoh penting dalam mazhab Syafi'i, meninggal pada tahun 676 Hijrah, bahaskan hadis ini. Dia kata, zaman Nabi SAW, azan subuh dua kali. Dua kali azan. Yang pertama sebelum subuh, ini adalah azan Bilal bin Ar-Rabbah. Kemudian azan subuh bila dah terbit fajar, yang ini adalah azan Abdullah ibn Ummi Maktum. Hadis idza sami'a ahadukum an-nidaa, yang ini merujuk kepada azan pertama Bilal bin Ar-Rabbah belum masuk subuh. Buktinya ada hadis lain yang menyokong. Nabi kata, makanlah kamu, minumlah kamu pada waktu malam sehingga mendengar azan Abdullah ibn Ummi Maktum. Azan dekat Subang ni berapa kali subuh? Dua kali ke sekali? Sekali. Tiba-tiba perasan dua kali macam hadis tu, kenapa? Konteksnya berbeza. Teksnya betul, tetapi konteks berbeza. Yang disebutkan kat situ, an-nida merujuk kepada azan pertama. Azan pertama ni belum subuh. Sebab tu Imam Nawawi kata, bila azan subuh, walaupun tengah makan, kena berhenti. Bahkan yang di dalam mulut, kalau azan itu memang azan subuh, terbit fajar, ditelan yang di dalam mulut, batal puasanya. Dia dapat hadis tadi terjemahan, teruskan makan. Soalannya, sampai bila nak terus? Sampai komat? Sampai takbiratul ihram imam habis atau sudah? Dan
dalil satu perkara, yang kedua adalah istidlal, istimbat hukum daripada dalil itu. Yang ini dia ada kaedahnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan kita selamat. Kadang-kadang ilmu yang masuk dalam grup WhatsApp kita tu, kita pun tak tahu hujung pangkal, tuan-tuan sekalian. Semalam Datuk Mufti pun dibagi juga mesej. Malam ni bermula 7.18 masuk waktu maghrib. Siapa yang beritahu kepada orang ramai bahawa malam ni bermula nuzul Quran? Itu yang senyum tu dapat dah tu. Maka akan diharamkan api neraka. Senang juga tuan-tuan sekalian, bagi tahu orang je malam ni nuzul Quran, selamat daripada api neraka tuan-tuan sekalian. Lepas tu tidur, macam-macam masuk. 7.18 tu negara mana? Mesej lain pula 6.18 pula, 6.18 pula. Sekali kita pun pening. Tuan-tuan dan puan-puan, dia ada kaedahnya. Apa pun tuan-tuan sekalian, kembali kepada tadi, membaca nak dapat syafaat tadi berhasil, baca al-qira'ah wal-amal, dan juga amalkan. Kalau dia baca Quran tetapi tidak percaya dengan isi kandungan Al-Quran, bahkan menentang isi kandung Al-Quran, ada harapan tak tuan-tuan? Tak ada harapan. Walaupun baca, Masya Allah. Sebab kalau setakat baca tuan-tuan sekalian, yang ini tuan-tuan sekalian berhati-hati. Ada satu ketika, saya nak kongsikan tuan-tuan sekalian cerita orang baca Quran. Yang ini dalam Sahih Bukhari. Saya bacakan teksnya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsimu qisman atahu dhul khuwaisirah wa huwa rajulun min bani Tamim, faqala, ya Rasulullah, i'dil." Faqal, wailak, wa man ya'dilu idha lam a'dil, qad khibta wa khusirta illam akun a'dil. Para sahabat kata, ketika kami sedang bersama dengan Nabi SAW, datang seorang lelaki. Nabi SAW waktu itu sedang memberikan agihan harta. Dalam syarah hadis menyebut agihan harta rampasan perang, ghanimah. Para ulama lain menyebut perang apa? Ini adalah perang Khaybar. Perang Khaybar tahun ke-7 Hijrah. Tengah bahagi-bahagi begitu, datang seorang lelaki yang bernama Dhul Khuwaisirah. Dia adalah daripada Bani Tamim. Datang-datang terus sebut, ya Rasulullah, i'dil, wahai Rasulullah, berlaku adil lah. Tiba-tiba je. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi jawab, wailak. Kalau kita terjemah, maknanya macam doa tak baik lah tuan-tuan sekalian. Wailak, wailun, neraka kan, neraka wail ataupun celaka. Tapi Nabi sebut, maknanya yang ini daripada Nabi SAW menjawab dan menemplak Dhul Khuwaisirah. Dan dalam jawapan itu jelas, wa may ya'dilu idza lam a'dil, siapa lagi yang akan adil kalau sekiranya aku pun tidak berlaku adil. Nabi jawab terus. Para ulama mensyarahkan, Nabi tahu lelaki ini bukan orang baik. Kita tak boleh. Nabi SAW tak apa, maknanya jawab terus. Rupa-rupanya Dhul Khuwaisirah ini tuan-tuan sekalian adalah tokoh daripada orang Khawarij. Khawarij. Lalu Sayyidina Umar, bila Nabi dah jawab begitu,
Siapa lagi yang akan adil kalau aku tidak berlaku adil? Maknanya Nabi adalah orang yang paling adil. Kalau Nabi SAW bagi walaupun tidak sama rata kepada si fulan lain, yang itu adalah sesuai dengan maslahat masing-masing. Nabi tahu. Tiba-tiba dia minta Nabi berlaku adil, seakan-akan dia tidak percaya dengan Nabi. Lepas tu Nabi jawab terus, siapa lagi akan adil kalau aku tidak adil? Saya normal dia mudah. Ya Rasulullah, izinkan aku pancung kepada dia. Saya normal ni bagus, dia tak ada lain tuan-tuan sedia. Nampak orang lawan Nabi je tuan-tuan sedia, pancung. Tapi dia minta izin daripada Nabi SAW. Dan Nabi respon kepada Umar, da'hu utruku, biarkan. Yang ni penting, sifat-sifatnya. Nabi SAW kata kepada Umar dan didengar oleh para sahabat lain, da'hu fa inna lahu ashaban yahtiru ahadukum solatahu ma'a solatihim wasiyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Nabi kata biarkan, kerana dia ni ada kawan-kawan, ada grup sama-sama dengan dia yang kamu akan rasa hina melihat solat mereka dibandingkan dengan solat kamu. Rupanya kuat solat tuan-tuan, geng-geng ni solatnya dengan ditunjukkan khusyuknya, banyak rakaatnya. Para ulama kata kamiyah wa kaifiyah, pada aspek apa? Pada aspek kam, iaitu bilangan, dan pada aspek kaif, iaitu kaedah dan juga cara. Maknanya tengok zahir, masya Allah, kalah. Kita pun tak larat tuan-tuan sekalian buat 20 rakaat, tak larat. Imam masjid buat 20 tarawih, siapa yang istiqomah sampai hujung tuan-tuan? Siapa yang istiqomah? Ada aja urusan kita tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang bila imam buat 8, 2 rakaat balik juga tuan-tuan sekalian. Maknanya ini bukan masalah 8 dengan 20. Dia memang suka balik awal tu je. Buat 8 balik, balik awal. Maknanya buat 20 balik 8, balik awal. Buat 8 balik awal juga 2 rakaat. Ini bukan masalah 8 dengan 20. Sedangkan Imam Nawawi cerita di dalam Majmu' bagaimana penduduk Madinah berlumba-lumba dan cemburu dengan orang Mekah. Orang Mekah bila buat solat tarawih diselang-selikan dengan tawaf. 7 pusingan solat tarawih berhenti. Ada satu riwayat menyebut 8 rakaat. 2 2 2 2 4. Di tengah-tengahnya 3 kali ni tawaf. 7 pusingan. Tawaf bukan 2 pusingan, 7 pusingan. Lepas tu solat tarawih balik. Ada satu riwayat menyebut bahawa solatnya 20 rakaat. Tetapi diselang-selikan 4 kali 5, 5 kali 4 20, 5 kali okey, di tengahnya sebanyak 4 kali adalah tawaf. 7 pusingan. Orang Madinah tengok orang Mekah, kita nak tawaf tak boleh. Madinah tuan, Masjid Nabawi, ada Kaabah. Macam Masjid Al-Falah ni, ni Masjid Nabawi lah tuan. Ada Kaabah? Kaabah tak ada. Subang ada Kaabah? Tak ada tuan-tuan sekalian. Jadi ada satu kekurangan. Boleh nak buat macam orang Mekah tetapi tak boleh tawaf. Apa mereka buat? Mereka gantikan tawaf yang 7 pusingan itu orang Mekah boleh buat di tempat lain di Madinah. Mereka ganti dengan solat 4 rakaat 2 kali salam.
Maknanya cemburunya mereka dengan orang lain buat amal soleh, lalu mereka perbanyakkan amal. Sebab itu riwayat yang menyebut 8 rakaat diselang-selikan dengan tawaf, tawaf itu diganti dengan 4 rakaat, 4 kali 3 12, kemudian 12 tambah dengan 8 20 rakaat. Kalau 20 rakaat diselang-selikan dengan berapa? 12 rakaat tadi tuan-tuan sekalian, maka dia akan jadi 30 lebih. Kita belum berapa tuan-tuan sekalian. Balik dulu Ustaz, balik dulu. Tadi waktu buka puasa makan dahlah banyak. Ustaz, bila ditanya kenapa beli banyak sangat kat Bazar Ramadan, Bazar Ramadan ni bahaya tu tuan-tuan sekalian. Bawa RM5 habis, bawa 10 habis, bawa 30 habis. Yang tak bahaya masjid, bawa RM20 tak habis-habis tuan-tuan sekalian. Balik 20 juga tuan-tuan sekalian. Eh, mana tabung tadi? Tak jumpa. Baik. Ni kenapa beli banyak sangat? Dia kata stamina Ustaz, stamina. Roti John untuk terawih 20 rakaat. Mertabak jeraja witir 3 rakaat. Tuan-tuan sekalian, makan dengan banyak, minum dengan banyak, sebenarnya kuat ke jadi lemah? Apa cerita Talut ketika memimpin tenteranya yang diuji dengan sebatang sungai? Dalam juzuk yang kedua, tuan-tuan dah sampai tadarus ke situ, confirm. Allah Ta'ala berfirman, falamma fasala talutu bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yatahamhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi fa sharibu minhu illa qalilan minhu. Nanti kita akan diuji dengan sebatang sungai. Siapa yang minum daripadanya bukan kalanganku, Talut kata. Dan siapa yang tidak minum daripada sungai itu melainkan seraut daripada tangannya, ambil cedok dengan tangan, yang ada kat tangan itu saja yang boleh diminum, balance tak boleh minum. Itu arahan daripada ketua tentera, Talut. Tuan-tuan sekalian, kalau pakai gayung boleh tahan juga, kalau pakai baldi boleh tahan juga, ini pakai tangan tuan-tuan sekalian, tu je yang boleh minum. Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibn Kathir 774 Hijrah wafatnya, meninggalnya, menyebut jumlah tentera Talut yang turut serta dalam peperangan itu untuk menentang Jalut seramai 80 ribu orang. Yang tidak ikut arahan dengan maksud minum sebanyak-banyaknya, lepas cedok, habis minum, cedok lagi, minum, cedok lagi tuan-tuan sekalian, jumlah yang tidak ikut perintah ini seramai 80,000, 76,000. Berapa yang tinggal? 4,000 je. 4,000 ikut perintah. Adakah Talut singkirkan mereka? Tidak. Tetapi mereka yang minum dengan banyak inilah yang menyingkirkan diri mereka. Qalu la taqata lana al-yawm. Mereka berkata, hari ini kami tidak larat. Tak larat. Lepas itu timbul ayat. Lepas itu, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit boleh menumpaskan jumlah yang ramai. Tapi kualiti. Sebab itu bila kita kaitkan pula nuzul Quran 17 Ramadan, ada satu peristiwa besar yang lain yang para ulama kata sebut bahawa 17 Ramadan juga, iaitulah peristiwa peperangan Badar Al-Kubra. Berapa ramai tentera Islam tuan-tuan sekalian? Lebih sedikit ke lebih ramai daripada tentera musyrik? Lebih sedikit, 300 lebih lawan dengan 1,000 orang. Tetapi Allah berikan kemenangan, masya Allah.
Ini peperangan Badar al-Kubra. Baik, sekarang tuan-tuan sekalian, kalau kamu melihat solat mereka, geng Dhul Khuwaisirah, nak dibandingkan dengan solat kamu, solat mereka lebih maknanya hebat dan kamu akan rasa hina. Kalau kamu tengok pula puasa mereka, wasiyamahu ma'asiyamihim, ini pula apa kata para ulama, Nabi membayangkan kepada para sahabat nak tengok puasa mereka jauh lebih banyak kerana mereka berpuasa sunat. Kita pun puasa sunat tuan-tuan sekalian, kadang-kadang hari itu sampai tanya soalan, dah dekat 20 Syakban barulah nak puasa sunat. Sebab ustaz-ustaz bagi tahu kita kena bersedia sebelum masuknya bulan Ramadan, antaranya banyakkan puasa sunat. Kuliahnya dah 20 Syakban. Orang yang tak biasa puasa, hukumnya makruh, mazhab Syafi'i kata haram selepas daripada nisfu Syakban. Kecuali orang yang biasa. Sebab Nabi kata dalam sebuah hadis, idzan tasafa sya'banu fala tasum. Apabila masuk pertengahan bulan Syakban, janganlah kamu berpuasa. Larangan. Biasa larangan adalah litahrim. Baik. Adakah untuk semua orang? Tidak. Kerana ada hadis yang lain di dalam Sahih Bukhari. Nabi kata, la taqdamu Ramadana bisawmi yawmin aw yawmaini illa ayyakuna rajulan yasum. Jangan kamu dahului bulan Ramadan itu dengan puasa sehari atau dua hari, melainkan seseorang yang biasa puasa. Falyasumhu, Nabi kata. Orang yang biasa, teruskan puasa. Jadi, yang biasa puasa bulan Rejab, bulan Syakban, hari-hari terang 13, 14, 15, yang ni lepas ni sepuluh Syakban pun tak apa. Tapi yang tak pernah puasa, Ustaz, saya pernah juga puasa sebelum ni sepuluh Syakban ni. Bila puasa? Puasa 6 hari Syawal tahun lepas. Yang ni tak ada harapan tuan-tuan saya. Yang ni tak termasuk. Sebab dikira tak biasa. Itu belum lagi menjadi trend pada hari ini. Duk tengok soalan masuk, soalan masuk, soalan tanya secara verbal. Ustaz, bagus mazhab Maliki. Bulan Syawal jadi puji mazhab Maliki. Kita pun cari apa sebab mazhab Maliki dengan bulan Syawal ni. Last kali kita jumpa satu. Mazhab Maliki kata puasa 6 hari bulan Syawal tidak sunat. Itu yang suka mazhab Maliki tu. Belajar ilmu untuk tidak mau beramal, kan rugi. Tiga mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ambil hadis Abu Ayyub Al-Ansari, man soma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti selepas itu 6 hari daripada bulan Syawal, maka seumpama puasa sepanjang tahun. Tiga mazhab kata sunat puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Mazhab Maliki ada sebab lain, tak terima hadis ini dan bagi tahu perkara yang lain tidak sunat. Kalau ikut tuan-tuan sekalian 3-1 menang siapa? Patutnya ambil yang 3 lah kalau nak beramal, nak tarjih 3 lah jumhur tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba masuk bulan Syawal, saya Maliki. Dia tak tahu kalau Maliki tuan-tuan sekalian, satu aspek yang lain dalam bab kekeluargaan lain. Isteri kita lahirkan anak, kita tuan-tuan sekalian, isteri tidak wajib susukan anak itu. Tak wajib mazhab Maliki. Kalau suami suruh isteri susukan, isteri kata boleh bang. Sekali menyusu RM50. Wajib suami bayar. Macam nak mazhab Maliki ke tak? Ustaz yang ni saya mazhab Syafi'i. Tak konsisten lah. Tak ada apa-apa sekalian. Saya pun cuba explore mazhab Maliki sekejap tuan-tuan sekalian. Sungguh mereka kata mereka
puasa sunat, maaf, puasa 6 hari Syawal itu tidak sunat. Tapi saya jumpa Imam Al-Qurtubi menyebut yang ini tokoh mazhab Maliki dalam tafsirnya Al-Jami' di Ahkamil Quran. Imam Qurtubi meninggal 671. Dia kata, walaupun mazhab kami menyebut puasa 6 hari Syawal itu tidak sunat, tetapi imam kami, satu imam kami, imam mereka, Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah, guru kepada Imam Syafi'i. Walaupun kami kata tidak sunat, tetapi imam kami puasa 6 hari bulan Syawal. Bila saya jawab begitu, dia kata, okeylah Ustaz, saya ikut imam dia lah. Okeylah. Tuan-tuan sekalian, biarlah kita makin berilmu, makin banyak amal. Bukan makin kita cari ilmu untuk tidak mau beramal. Rugi, tuan-tuan sekalian, rugi. Tengok. Seterusnya, puasa mereka lebih banyak daripada puasa kita, puasa kamu. Kemudian, satu lagi sifat berkaitan dengan Al-Quran ni. Mereka yaqra'una al-Qur'ana. Mereka baca Quran tetapi tidak lepas tekak pun. Apa maksudnya? Hanya baca di lidah tetapi tidak berkesan Al-Quran itu dalam hatinya, pemikirannya dan amalannya. Ini penting tuan-tuan. Sebab itu kita bukan nak setakat baca. Orang yang baru nak baca, teruskan. Tapi tidak cukup dengan membaca. Kita perlu upgrade yang lebih tinggi selepas itu, iaitu mengamalkan. Dalam itu ada banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan maqam dalam bidang tasawuf dan juga ilmu akhlak tuan-tuan. Muhsinin. Kan? Yang ni macam mana nak jadi seorang muhsin? Kita mukmin, muslim. Macam mana pula dengan muhsin? Macam mana pula dalam Quran yang Allah Ta'ala menyebut orang-orang yang bagus itu adalah orang-orang yang pada waktu sahur mereka istighfar. Wahum bil ashari yastaghfirun. Maknanya kena amal. Quran sebut Ashabul Kahfi, tiap pagi Jumaat tuan-tuan baca sunnah, baca penuh pun boleh, dalam satu riwayat baca 10 ayat sekurang-kurangnya pun okey, awal, hujung atau mana-mana, ada pada ulama bahaskan. Salah satu kisah dalam Ashabul Kahfi adalah kisah Ashabul, dalam surah Al-Kahfi ialah kisah Ashabul Kahfi. Ambil tuan-tuan sekalian, 7 pemuda, katalah kita ambil riwayat Ibn Abbas. Ibn Abbas kata, tak ramai yang tahu berapa jumlah mereka, tetapi aku dalam kalangan yang tak ramai itu. 7 dia kata, sebab Quran kata ada yang kata 3 anjingnya yang keempat, ada yang kata 5 anjingnya yang keenam, ada yang kata 7 anjingnya yang ke-8. Rajman bil ghaib, meneka. Baik, tuan-tuan, cerita orang soleh, cerita orang beriman, Allah tidurkan. Ada seekor binatang, yang binatang ini kategorinya dalam mazhab kita najis muhallazah, sama mendapat kemuliaan macam 7 orang itu, tuan-tuan sekalian. Maknanya pentingnya suhbah as-salihin, bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan orang-orang baik, bersama dengan orang-orang yang kuat iman. Panjang, ada sebagian tafsir dihurai kat situ tuan-tuan. Anjing yang tidak ada akal, yang tidak mukallaf, dapat sama kelebihan macam 7 orang tadi. Macam mana dengan kita? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ni orang-orang khawarij baca Al-Quran tetapi tidak lepas ke dalam. Kalau begitu Nabi kata golongan ini, kita kena refleks. Lepas ke tidak Quran yang kita baca? Diamalkan ke tidak? Memberi kesan ataupun tidak? Dalam keluarga kita macam mana? Dan seterusnya. Kemudian Nabi kata, yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar-ramiyah. Mereka ini yamruqun maksudnya khuruj,
keluar daripada agama, maksudnya agama Islam. Nabi kata mereka ini keluar daripada agama Islam sepantas keluarnya busar panah daripada pemanahnya. Maknanya kalau lepaskan anak panah, keluar dengan laju, begitulah mereka ini orang-orang khawarij keluar daripada agama dengan laju. Nabi bagi perumpamaan. Salah satu sifatnya adalah berkaitan dengan membaca Al-Quran yang tidak lepas, melepasi tekadnya, iaitu tidak diamalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW pernah mengadu dan dirakamkan Al-Quran, aduan Nabi SAW dalam ayat 30 surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasul ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah ar-rasul, wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku telah mengambil Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggal, mahjura, tinggal. Baca beberapa tafsir para ulama, aduan Nabi SAW ini kepada Allah sehingga dirakamkan, direkodkan ayat 30 surah Al-Furqan, maksud tinggal itu pelbagai. Ada yang maksudnya adalah al-hajru minal qira'ah, ditinggal daripada dibaca. Ada yang bermaksud al-hajru minal hifzi, ditinggal daripada dihafal. Yang ketiga, al-hajru minal amal, ditinggal daripada diamalkan. Yang keempat, al-hajru minat tadabbur, ditinggal daripada ditadabbur. Yang kelima, al-hajru minal istishfa, ditinggal daripada dijadikan ubat penawar. Dan yang keenam, al-hajru minat tahakkum, ditinggal daripada dijadikan perlembagaan, undang-undang. Ini pelbagai, tafsir yang pelbagai, enam. Kita dapat simpulkan enam perkara. Jadi tuan-tuan sekalian, kalaulah itu aduan Nabi SAW, pastikan jangan sampai satu daripada enam perkara itu kita tak buat. Sekurang-kurangnya kalau satu kita buat, selamatlah kita daripada aduan Nabi SAW. Maka sekarang yang paling penting adalah baca. Yang tadarus, teruskan. Sebab itu dilakukan oleh Nabi SAW dengan Malaikat Jibril, terutamanya pada tahun-tahun yang terakhir. Dan dikaitkan dengan Al-Jud, iaitu pemurahnya Nabi SAW, malamnya adalah Nabi bertadarus dengan Jibril. Esok pagi Nabi sangat pemurah banding dengan hari-hari lain. Maknanya tandanya mana tadi baru jumpa Jibril. Tadarus. Teruskan bertadarus. Kadang-kadang kita baca ayat Quran daripada dulu salah, baca sendiri memang tak akan betul. Tapi dengan sebab kawan kita dengar bacaan kita, dia boleh perbetulkan. Oh tuan-tuan sekalian, kalau waktu kita baca daripada mula dulu belajar, salah baris sampai sekarang nak betulkan bukan senang. Dia dah biasa, dia dah biasa. Sama juga dengan kita punya bacaan. Biasa kita baca salah. Subhanallahal azim, astaghfirullahal azim, betul. Subhanallahal azim, salah. Subhanallahil azim, mudaf mudafun ilaih. Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikatu, salah. Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Sebab dah biasa. Waktu kita mula hafal salah. Tu contoh kesan. Tapi kalau kita bersama dengan kawan kita satu kumpulan, tapi jangan pula merajuk tuan-tuan sekalian, kena tegur 3-4 kali salah, esok tak datang dah tuan-tuan. Rugi. Orang tegur kita ambil positif, maknanya dia sayang kat kita. Orang yang tak pernah tegur kita, agaknya dia tak sayang kat kita tuan-tuan sekalian. Kalau dia kenal, biasanya kita akan tegur kawan kita, jangan salah, jangan salah. Sebab tu maknanya dia sayang kat kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Yang terakhir, bila kita kata Al-Quran syafi'an di ashabih, yang membaca dan mengamalkan, maka perlulah ada adab-adab membaca Al-Quran. Perlu diamalkan, perlu dibuat setakat yang paling maknanya boleh dibuat. Walaupun ada sebagian ulama kata sunnah, sunat, tetapi tuan-tuan sekalian rugi kalau kita tak buat. Contohnya berwuduk, maknanya angkat hadas sebelum kita baca Al-Quran. Yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, afdal menghadap kiblat. Kalau seorang-seorang lah, kalau tak ada rus, tak apa tuan-tuan sekalian. Kemudian hak setiap huruf diberikan. Yang ni ilmu tajwid. Yang ni adalah ilmu tajwid. Seronok kita, imam masjid, imam terawih, apabila bacaannya bagus, betul tuan-tuan sekalian, kita pun leka tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Tapi kalau imam tak sedap tuan-tuan sekalian, baca pendek pun kita rasa panjang. Dua, tiga, empat. Dalam Al-Quran itu ada tempat-tempat yang kita disunatkan sujud, dipanggil sujud tilawah. Tunaikan haknya tuan-tuan. Walaupun boleh ganti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar tiga kali, tetapi tuan-tuan tunaikan, itu lebih afdal. Berhenti sekejap, tutup Al-Quran, sujud. Yang ni berhati-hati pula, kena tahu hukum hakam sujud. Sujud adalah ibadah. Sujud adalah ibadah. Para ulama bahagikan sujud ada lima jenis. Semuanya mesti dalam keadaan ada wuduk, menghadap kiblat, tutup aurat. Terjumpa satu kumpulan tadarus sampai ayat sujud tilawah tuan-tuan sekalian. Dia letak Quran juga pula kan, letak Quran kat tengah, kemudian masing-masing sujud menghadap masing-masing tuan-tuan sekalian. Wah, ini sujud tu semangat tu bagus, tetapi hukumnya tak betul. Sama juga dengan yang main bola sekarang ni tuan-tuan sekalian, Masya Allah, jadikan gol sujud syukur tuan-tuan sekalian. Tapi bila kita tengok betul-betul, yang seorang ngadap tiang gol, yang seorang ngadap penonton, kita pun tak tahu mana yang betul. Sebab padang bola kita tak cek lagi kiblat tuan-tuan sekalian. Agaknya akan datang jabatan mufti, kita cek lah Insya Allah kat padang bola. Kena jaga tuan-tuan sekalian. Ada wuduk, kalau tak ada wuduk tak boleh. Sujud dalam solat, sujud tilawah dalam solat, ini dipanggil sujud sajadah. Yang pagi Jumaat ramai yang buat tuan-tuan sekalian, sunat. Begitu juga dengan sujud sahwi. Sujud sahwi dalam solat, ada sujud sahwi di luar solat. Boleh ke ustaz? Boleh tuan-tuan sekalian. Sebab sujud sahwi, kerana dia tinggal sesuatu yang dipanggil sunat ab'ad, terlupa nak tahiyat awal, maka disuruh sujud sahwi sebelum daripada salam di tahiyat akhir. Waktu nak salam terlupa lagi nak sujud sahwi. Dua kali lupa tuan-tuan sekalian. Nak buat macam mana? Dah bagi salam baru teringat. Boleh tak sujud sahwi selepas itu? Boleh, dengan syarat jarak tak panjang. Maknanya sujud sahwi di luar solat. Dan yang kelima adalah sujud syukur. Ini semua ibadah tuan-tuan sekalian. Baik, seterusnya pastikan kaki kita tuan-tuan sekalian, kalau boleh biarlah mushaf Qurannya lebih tinggi daripada paras pinggang. Itu semua adab. Begitu juga dibenarkan orang yang tidak ada wuduk berhadas, hadas kecil terutamanya, untuk membaca Quran, tetapi elakkan daripada kita sentuh tulisan ayat Al-Quran itu. Contohnya tuan-tuan pakai gadget handphone, pegang handphone tak mesti ada wuduk. Kalau ada wuduk, syarat pegang handphone kena ada wuduk tuan-tuan sekalian, susah kita. Dalam tu ada apps baca Al-Quran. Baik, kita pun buka. Tak ada wuduk boleh, tetapi jangan kita menyentuh ayat tulisan itu, tulisan ayat itu. Bawah, nak swipe bawah dekat muka surat tu tak apa. Ini dah ada fatwa di peringkat antarabangsa. Apa pun tuan-tuan sekalian, jaga adab-adabnya, barulah nanti
qira'atul Quran dan amalan isi kandungan Al-Quran itu syafi'an di ashabi, memberi syafaat kepada pembacanya, kepada ahlinya. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang lain, sinonimnya puasa dengan Quran, as-siyam wal Quran. Puasa dan Al-Quran akan datang nanti ketika kita dihisab, akan datang bertemu Allah dan berhujah. Dia berhujah. Puasa kita bercakap dengan Allah, Quran kita yang kita baca itu bercakap dengan Allah. Ai Rabb. Puasa kata, mana'tuhu ta'ama, aku telah menegahnya daripada makan. Fasyafi'ni fi, beri izin kepadaku untuk beri syafaat kepadanya. Berkata pula Al-Quran yang kita baca, mana'tuhun nauma fil lail, aku telah menegahnya daripada tidur pada waktu malam. Fasyafi'ni fi, berikan izin kepadaku untuk dapat syafaat kepada dia. Kemudian Nabi kata, faqal fayushaffa'an, kedua-duanya diberi izin untuk beri syafaat kepada tuan. Itu rezeki daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua adalah tergolong dalam golongan Ahlul Quran, sentiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tadabbur Al-Quran, amalkan Al-Quran, supaya nanti kita beroleh rahmat Allah pada hari akhirat nanti, insyaAllah. Saya rasa cukup sekadar itu pada pagi ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aku qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا ليلة القدر حتى نقول اللهم إنك عفو كريم وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.